Assalamualaikum. Jumpa lagi di Lestari Putri Channel. Kali ini saya mau masak lumpia jasuke mozzarella. Yuk kita lihat cara saya membuatnya. Bahan dan bumbu selengkapnya ada di deskripsi di bawah video ini. Pertama, jagung segar kita potong dari bonggolnya. Kemudian, kita kukus hingga matang. Tambahkan margarin. Tambahkan keju cheddar parut. Dan tambahkan keju mozzarella. Dan krim kental manis atau susu kental manis. Kemudian aduk rata. Selanjutnya, letakkan selembar kulit lumpia. Kemudian tambahkan di atasnya jasuke mozzarella. Beri tambahan keju mozzarella parut. Kemudian lipat seperti melipat amplop. Dan beri perekat. Di sini saya menggunakan putih telur sebagai perekat. Selanjutnya panaskan minyak goreng. Goreng hingga berwarna coklat keemasan. Lumpia jasuke mozzarella kita sudah matang dan siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, panas.